Nyonya aku mau pergi ke Korea liburan. Nah, terus nyonya aku bilang, "Ya yuk kamu ikut ya." Bayarnya aku suruh bayar, teman-teman. Bayarnya pokoknya sekitaran masuk ke angka 30.000 NT. Hey. Ada deh. Wis medok ya. Wong repen cece mai. Nyonya aku itu kalau ada barang mahal itu semakin mahal semakin tertantang, ibaratnya tuh kayak gitu loh teman-teman. Arek kombo regane atus-atusan ewu ya dituku. Apa meneh cucuknya seneng no. Semok liemu ya Pak Isa calecik deh deh. Momen cajen menak ke ici. Seneng meos ya deh. Nah, ini gara-gara masak nempel tembok ya. Ini timun ya. Kuah timun teman-teman. Dan nangkep puyung ciaro. Ya iwak teri. Makan garam. Ini gini emang apang teman-teman. Jangan gampang masak ya. Harusnya tambahin minyak sekiprik. Soalnya ini harus ditambahin minyak dan enak. Tapi ra usah ya repopo. Sayur bayam ya. Cole hingsai juga wis mateng ya, tambahin seledri ya. Nah ini kuah ya wis mateng, nyonya aku lapar ya, nyonya aku makan lah. Ini tuh kuah timun itu loh, pun sama jagungnya satu yang aku potong-potong segampang ini. Bumbunya cuma tambahin garam ya seika. Ini nyonya aku tuh dapat jagung murah. Ini tuh kayaknya dagangan pagi dijual sore kayak gitu. Sekarang karena sore hari, nyonya aku tuh dapat 6 biji jagung 100 NT, Rp50.000. Kalau di Taiwan ini termasuk murah teman-teman. Karena jagung di Taiwan tuh lumayan mahal. Apalagi jagung yang putih yang kemarin nyonya aku beli kulitnya lebih tipis itu, oh, enak jagung ketan. Ini juga jagung ketan ya. Tapi dia itu dua warna, satu warna ungu, ada kuning, ada putih, tiga warna. Ini jagungnya Cimehong. Tutup tepung ya, tepung salad ini dikupas kayak gini. Cik ikut sunzi ya cik. Cutan kuat cutan cik naga cik limu ah sesinta no cik bete dada cik sesinta mah ibu song deh bete tanpa harus dibuang karena mahal. Jadi mahal terus kayak gini aja. Jangan ada yang dibuang. Aku ora mangan, teman-teman. Aku tuh tahu diri mahal, mahal, mahal ini serak kolo. Ini buah untuk nanti malam. Mangga, lembu biji, lembu air. Nah hari ini masaknya gampang ya, cuman itu tok. Ini aku ngerebus jagung karena keluarganya nyonya aku tuh suka banget makan karbohidrat yang bukan nasi teman-teman. Misalkan mereka lebih memilih jagung atau labu atau ubi rambat kayak gitu. Jadi aku sama sekali tidak makan nasi putih ya. Ini sepertinya sudah. Kita mulak walik krimbyang. Nah ini wes ya, tinggal penggaraman. Aku tambahin garam. Nyonya aku tuh suka yang garam, suka yang asin.
Nah, tinggal digulung-gulung. Biarkan di sini. Tian ye pu sehen tian, meyo suan wei tau ye meyo. Itu ke saya mai lo. San ke tadi kan saya mai wei pu zeta. Mai jang lo. San ke, kan le mu i chi zeke. Pu se se chang ma. Tadi saya mai lai chi zai na li. Sang si ke xiong di mai de. Lai chi kan saya mai lai chi. Ke xiong di. Ya xiong di lah, zeke xiong di de. Zeke xiong di de. 不好吃对不对？我感觉到马马虎虎，香也不香，它没有香味的，很香。怎么样？ini masaknya gampang kayak gini ya. Ini bayamnya hijau royo-royo ya. Ini masaknya gampang banget. Ada yang 想吃薏米吗？ 等一下。 吃饱了。 我如果想吃这个一块可以吗？ 可以。 拿一块好不好？ 这个真的。 要盐巴盐啊。 他说：“太太要打电话这边。”那 ini sayurku sisaan tadi siang. Terus ini aku mau makan roti ya. Ini tuh handmade kata nenyonya. Aku lama banget nggak makan roti. Seingat aku dulu ya. Dia itu mengandung yaitu apa itu yang asam-asam itu, apa ya? Bulang misal. Ada keju juga. Ada klengkeng dan macam-macam. Enak benar. Lalu yuk kayak semua. Wah, ini tak tahu ni yang mana yang kai? Yang mana? Cong ming ya. Dia yang kai lah, yang cong ming lah. Enak lah. Yang mana sih pas banget. Baik kan saya jeli dulu, kalau ini siwan. Apa yang kaya? Dia lembut nggak lembut banget, dia kasar nggak kasar banget, rongga-rongganya itu nggak yang terlalu gede banget. Dia kalau digembosin dia bakal melembung lagi. Ini tipe roti yang aku suka, manisnya tidak yang ugal-ugalan, nggak, manisnya pas banget. Katanya ini tuh pakai fresh meal, dia ada asin-asinnya, terus enak lah. Ayo. Wah ya, kayak gini. Bunganya masih cantik. Puan Roy. Tidak. 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 Tidak
昨天。 前天都一整天起来，对了，啊，就是这两天都。他在长江是香蕉送鸡那边的，送鸡是那里，东方，因为我们家也不吃。你们家有吗？有，几乎不能吃香蕉。我没买。嗯，他就没买。 我们家也是黑黑这样，黑黑的，没关系啊，金钱啊，是金钱。对，金钱是没。大伯要赶快吃。市场什么时候休息的？市场啊，嗯，下个礼拜二开始休三天。哦，下个礼拜二。 下个礼拜二，休到礼拜四，因为端午节。对，端午节。端午节，没错。下个礼拜五才有开市。哦。休三天。二开始。对。漂亮吗？拿来种的啊。真的。就这个就是阿公还没走的时候拿来。是不是他？ 有花是爬太阳哦，不会啊，这个那边也有，那边还没开，还小，吃掉太太，怕热的，不是这个没有付钱的，有拿给他哥哥看看海虎的，看念住了，这个呢，但念住在这里的海虎，哦，看多，这样多少钱？三千，三千多少？ 哎呼呼，太太拿他的屁股，3000多少太太？3000了，3000刚刚好。啊，哎呼，好厉害！他刚才打电话，他说没有太太的号码。好，那有可能。回来抓这个东西。啊，我给太太的号码。嗯，我要送人家的啦，那我要送老师的啦。嗯，好。 今天就送老师，但是还没烧，烧就认中哎。能到马上能到啊！我。有哎，差不多过马里马去打卢比啊。人卖鱼。市场没有人卖鱼。卖这个。那为什么太太没有跟他卖身边卖鱼？他没有鱼啊。他没有鱼，买大鱼什么都他没有。现在不是鱼的时间。不聪明，他不爱钱。 我是不爱钱的啊，因为太太自己的家人。对。哦。哎，你要买这个东西，现在又出来，叫什么东西？雷吉。雷吉啊。 1.5 juta rupiah. Ini nanti malam dimasak. Bu, yuk fangna pian tai tai. Oh, soy go. Yuk tai chi xiao miao. Ya, xia ge li bai ya. Ah, ini ke ni sen ge na ge. Oh. Na ge ta ni sen ha. Oh. Wo ye ting bu dong a. Bu shen mo wo wen na ma dou. 一定在这猜，哦，怎么聪明？不要，tepung lagi， bosan pokoknya。nanti rasa neko-neko ini air，air， 来点 air。 cair ya， aku marinasi ayam。 Ini saking enaknya, nyonya aku minta lagi. Mewo mepan, Pak. Dulu ya. Biar dia bersih.
Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Jayu Semangat. Ini aku marinasi ayam ya, ini untuk persiapan sembahyangan nanti. Jam 10 lebih. Nah, ini bumbunya banyak banget ya, dari lada bubuk, gula, garam, micin, kari bubuk, sesuai selera teman-teman. Kita marinasi kayak gini. Aku juga tambahin sedikit kecap asin, jahe parut, bawang putih, tergantung selera ya. Ini cara aku marinasi ayam. Orang sini suka rasa kari ya, jadi aku tambahin kari. Kalau nggak suka ya di skip aja. Tapi kayaknya kurang banyak karinya. Sama siwan kari itu. Senang. Tak ing pang pang ing dia. Taji. Ayo tahu dia. Tahu dia dah cuci lah, dah macam. Nah, ini aku masukin kulkas. Ceritanya itu ini melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Nyonya aku tuh bersama saudara-saudara yang dari Taichung, adik-adiknya itu mau pergi ke Korea. Kenapa kok mau liburan ke Korea? Satu itu karena rumah mendiang ama itu terjual teman-teman. Jadi yang membeli itu saudaranya ama, masih yang depan rumah itu ape-ape, beliau punya anak, punya mantu di situ, masih punya cucu, kayaknya punya 3 cucu. Karena rumahnya terlalu sempit, memang dari awal sebelum ama masih sehat ya, wis bilang sama nyonya kalau misalkan rumah itu mau dibeli kayak gitu. Akhirnya wis dibeli, rumah itu wis deal, wis payu. Nyonya aku mau pergi ke Korea liburan. Nah, terus nyonya aku bilang, ya yuk kamu ikut ya. Bayarnya, aku suruh bayar teman-teman. Bayarnya, pokoknya sekitaran masuk ke angka 30 ribu NT. Hei! Semotong sih. Ha, saya ke itu dia. Ha? Ha? Nah. Terus setelah itu sekitaran 15 jutaan lah teman-teman. PP udah di hotel, udah dapat ini, udah dapat makan selama beberapa hari itu menurut aku ya kalau punya uang ya murah, tapi karena memang sekarang ya teman-teman. Sekarang itu saya dalam proses nyicil lah teman-teman, nyicil membuat gubuk lah, gubuk nanti kalau saya pulang ke Indonesia masa depan saya. Saya bilang sama nyonya ya, mohon maaf nyonya, saya di rumah itu sedang proses nyicil membuat gubuk seperti itu. Terus nyonya aku bilang, kamu kan punya YouTube, punya ini, punya apa, kayak gitu. Saya itu berjuangnya itu sendiri ya teman-teman. Di dalam 1 bulan itu ibaratnya saya kerja di nyonya itu pakai gaji lama 18-17-500an 8-9 jutaan. Jadi setiap bulan itu misalkan di angka 18 ribu gaji saya ya, 3 ribu itu untuk saya makan di sini, misalkan ini garis besarnya. Terus 10 ribu itu untuk saya misalkan membangun rumah, misalkan. Terus 5 ribu itu untuk orang tua saya, karena setiap bulan itu saya masih menjatah orang tua saya. Kadang 5 ribu itu kurang, kadang belum 1 bulan itu masih menjatah lagi kayak gitu. Karena setiap orang itu tanggung jawabnya beda-beda teman-teman. Tapi ya tetap tak syukuri, insya Allah menjadi ladang pahala bagi saya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga suatu saat nanti ibaratnya Gusti Allah sing bales kayak gitulah. Karena orang tua saya akan merajakan orang tua saya di dunia. Maka insya Allah rezeki saya seperti raja-raja seperti itu. Saya percaya seperti itu. Terus aku bilang sama nyonya, saya ndak ikut teman-teman. Aku ndak ikut nyonya, mohon maaf kayak gitu. Terus nyonya aku bilang, malamnya itu ngomong lagi. Bukannya kamu pernah bilang kalau cita-cita kamu itu ke Korea. Iya memang cita-cita saya itu ke Korea. Tapi saya juga punya tanggung jawab di Indonesia. Misalkan ada kekurangan. Misalkan ada kekurangan, saya bayari pak tukang atau apa, siapa yang membantu saya kayak gitu. Gusti Allah, yuk ya Gusti Allah. Tapi yang real sajalah, perhitungannya 1 tambah 1 sama dengan 2 kayak gitu.
Terus nyonyaku bilang, nanti saya nyonya akan membayar 10.000 NT, kisaran 5 juta untuk kamu pergi ke Korea gitu, malamnya itu ngomong lagi. Saya tuh bukannya enggak mau nyonya, saya tuh mau ke Korea. Tapi tuh saya tuh uang saya tuh saya habis mengeluarkan uang banyak untuk memang ada di Indonesia, ibaratnya saya tuh dalam proses bangun rumah kayak gitulah, aku bilang kayak gitu. Nyonya aku bilang, kenapa kamu perhitungan sekali kayak gitu. Terus aku bilang, ya nyonya orang kaya, nyonya tidak akan bisa merasakan dan berada di posisi saya seperti. Terus satu hal yang terbesar juga ya, kalau misalkan ke Korea, saya ngupload video ini tuh gimana gitu loh teman-teman, internetnya tuh gimana. Mungkin internet di Korea lancar, iya lancar, tapi untuk ngupload video YouTube itu tidak semudah kayak internet lancar yang bisa dipakai untuk Facebookan atau apa, itu aku ya nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu, aku ya belum pernah ke Korea. Seperti ini mateng ya seledri ini seledri freezer ini mateng segampang itu ku mencari penggantimu. Dede ya jian pusong tong wangi puya liuan sang ke jeje dan Hah? Apa enak? Citi awak, dah song song. Ano ay pokoknya. Ana. Ha, aku 唱一挂那个要关去的。